Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Android ID, channel yang membahas seputar dunia YouTube, dunia blogging, aplikasi Android, dan seputar driver ojek online. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas atau memberikan sedikit tutorial mengenai akun Google AdSense kalian. Jadi ada dua hal yang harus kalian verifikasi agar kalian bisa menerima pembayaran pada akun Google AdSense kalian. Jadi untuk dapat menerima pembayaran itu, kalian harus mencapai saldo nilai ambang batas ya sebesar $100 atau sekitar 1.300.000 rupiah. Oke, jadi pada menu pembayaran kalian bisa melihat pemeriksaan verifikasi. Jadi kalian pastikan kedua hal ini sudah selesai kalian verifikasi ya, yaitu verifikasi identitas dan verifikasi alamat. Jadi kedua hal ini wajib kalian verifikasi agar kalian bisa menerima pembayaran. Jadi konfirmasi informasi pribadi agar akun Anda siap untuk menerima pembayaran. Jadi seperti itu ya. Jadi pastikan kalian sudah memverifikasi kedua hal tersebut. Jadi apabila kalian sudah memverifikasinya, maka nanti di sini akan tertulis selesai ya. Bisa kalian lihat ini yang tulisan selesai yang berwarna hijau ini ya. Nah, jadi pastikan kalian memeriksa menu pembayaran pada akun Google AdSense kalian ya. Jadi pada menu pembayaran kalian pilih pemeriksaan verifikasi ini. Jadi kalian pastikan bahwasannya kedua hal ini sudah selesai kalian verifikasi. Oke, jadi mungkin hanya itu sedikit informasi yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya buat kalian teman-teman YouTuber dan teman-teman blogger juga ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, di share juga ke teman-teman yang lain dan di subscribe. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.